Okey, hai. Kali ini bersama dengan Caca sekali lagi dalam Selagi Boleh Kayu. Episod kali ini kita bawa legendary seorang lagi yang memang semua orang kenal. Kalau Caca sendiri, Caca panggil dia Datuk. Tapi mungkin hampa kenal dia dengan nama Satya aka Babyface. Apa? Ya pilih reking ya, nalar reking lah. Eh, nalar ke apa? Sapting lah. Ini sapu lah, cuti mau dicuti, saya kami sapu doa. Ama, seri. Roja, perintah kamu. Okey, ini dia. Satya aka Babyface. Halo, apa kabar di sana? Di sini sehat? Okey, saya bersama Caca dalam program Selagi Boleh Kayu. Okey, dah tengok topi ini kan? Okey, nak bagi tahu tak? Kita ada souvenir juga untuk Datuk. Okey, ini dia. Topi Selagi Boleh Kayu. Awak memang dahsyat lah. Apa pasal? Biasanya orang bagi program dulu, nak balik baru bagi hadiah. Kita awal. Ini awal. Awal. Sudah tukarlah sekarang. Masih lagi tagline lah? Eh, masih. Okey. Pakai tu. Sebab apa rambut saya tengok ada macam kurang lah. Mana ada kurang? Dia sendiri jatuh, bukan saya man jatuh. Sudah 57 lah. Ini tadi awak panggil saya Datuk kan? Mana ada Datuk? Memang anak semua sudah kawin, ada cucu. Tapi bukan dapat Datuk. Yang dapat Datuk, lain orang bukan saya. Ya, saya tahu. Memang betul. Tapi masalah dia sekarang, saya kenal Datuk daripada mula-mula sampai sekarang. Memang dari dulu saya akan panggil Datuk je. Okeylah, Datuk lah. Tapi sebenarnya, saya dapat toko sini lawak. Ya, tahu. Okey, untuk pengetahuan semua, Satya ataupun Babyface pernah mendapat toko seni lawak komedi. Dan juga dia menjadi salah seorang pelakon yang berbangsa India yang mendapat tempat di hati orang-orang Melayu lah. Ya, memang. Bon. Itu dia memang hebat. Sekarang orang India sama panggil saya. Apa pasal? Sebab saya dia orang sudah kasih saya sini pergi sana, pergi sana, pergi. Lagi. Okey, hari ini kita tak ada apa. Kita nak sembang-sembang santai aje Datuk. Kita nak tanya juga macam mana perjalanan Datuk semasa dalam industri seni ini dan juga sebelum tu. Sebelum tu macam mana? Sebelum menceburi dalam bidang ni macam mana Datuk? Saya lahir di Pulau Keri. Pulau Keri dekat Banting lah. Yalah. Pernah tengok tak tu hospital dekat Banting ni hospital? Yalah, Pulau Keri tu. Pernah? Betul, pernah. Sekolah sana. Lepas tu dalam berapa 5-4 tahun saya sudah keluar dari sana lah. Pasal ayah dapat kerja di BKL. Dia pindah mari KL lah. Mana tu dari 5 tahun sampai sekarang 57 KL saja, anak KL lah. Jadi dah jadi anak KL lah. Tapi sebelum menceburi dalam bidang lakonan ataupun seni ni, Datuk bekerja sebagai apa? Wih. Jangan satu, jangan dua, jangan tiga. Wih. Satu buku boleh habis. Salah sikit lah. Sikit lah. Kalau sikit bawa jadi bus driver. Bus driver dulu kan? Lepas tu adalah kerja buru-buru adalah cuma kerja buru. Hilang pun ada kerja. Masa itu adalah buat program kan. Ini kawan baik sejati ya. Saya cakap ini Jumaat saya pergi. Saya dekat Kelantan cuma Jumaat cuti kan. Iya betul. Kita pergi buat show sana. Balik. Tahu ke? Balik. Apa betul? Ini cara mari kerja. Sakit pun mari kerja kan. Mana ada sakit? Lu pergi nyanyi. Lu pergi cakap-cakap. Baliklah. Sudah balik. Macam itulah banyak kerja. Bermakna masa tu memang dalam kerja tu pernah pergi buat show jugalah. Itulah mukadimahnya. Mukadimahnya. Tahun 84. 84 sampai sekarang. 36 tahun. Memang pun. 36 tahun Datuk dah berkecimpung dalam dunia seni ni. Hiburan. Dunia hiburan lah. Tapi macam mana pertama kali Datuk memijakkan kaki dalam industri ni? Macam mana pertama kali siapa yang offer Datuk? Macam mana? Itu saya punya abang lah. Saya ada abang satu. Nama dia Seludere. Dia tengok, lu banyak kelakar lah lu. Ya kah? Marilah. Mari mana? Mari bikin show lah. Saja ikut lah. Saja ikut. Masa itu tak ada uang pun. Saja ikut lah. Bagi mic masuk keluar. Lambat dapatlah projek dekat ATM. ATM buat untuk drama kan. Bahasa sekolah saya ni bahasa Tamil. Boleh baca skrip bahasa Tamil kan. Lepas tu saya baca dia tengok, bagus ni budak ni. Lepas itu kerja. Bapa saya cakap, ini anak mah jadian ni, orang besar ni. Terus kasih kawin sama saya.
Oh, bagi kahwin terus? Kahwin. Nasib baik dia tunjuk perempuan kalau tunjuk ni. Pokok kan? Saya kahwin. Pasal masa itu tak tahu. Kahwin. Bini pun ingat saya kerja ATM. Kan biasa buat drama-drama ATM yeah, kan. Lepas itu adalah satu masa kan ekonomi down kan. Tak ada apa duduk rumah. Tak balik kerja macam. Oh, Mak Ana dah masa kerja sebagai anak seni pernah berhenti kerja tempat lain juga? Masa tak ada kerja. Allah. Alamak. Susah kan? Susah. Sedih? Sedih. 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 Reaction dululah. Ah, tak apalah. Ikut saja, antam saja lah. Apa mari pun mari, tara mari pun tara. Sama bini cakap lagi baik lu berhenti kerja. Jangan cerita lah. Security. Kerja malam 12 sampai pagi 6. Pasal ada orang kerja saya tumpang. Pasal itu tempat ada hantu. Katanya. Memanglah. 12, 1, 2 pagi. Mesin sendiri jalan. Company tutup. Itu pasal lah dia mau kerja sampai 7. Oh. Sampai 7 kan 7 security. Dia 7 sampai 12. Dia balik 12 saya masuk sampai 7 pagi. Habis mesin on kah apakah, saya tidur sajalah, tak ada pergi tengok. Masa itu tak ada kunci, tak ada sign, apapun kita hantam sajalah. Yalah, banyak kerja Datuk buat masa tu eh. Kita nak tahu lah, sebab orang tengok, bila orang tengok Datuk, orang akan ingat Datuk memang sinonim dengan pimai-pimai tangtu. Memang, tapi sebelum itu. Sebelum tu? Sebelum itu, ada 84 sampai 94. 10 tahun saya anak RTM lah. Anak RTM. Lepas tu saya mah kahwin pun hari RTM. Oh ya? Ah, satu hari bulan 4 hari RTM lah. Lepas tu kerja. Sudah 94, itu je banyak projek dekat RTM saja. Dulu TV 1, TV 2, TV 3. Tiga channel saja. Sekarang saya punya bini, tamu tengok saya punya drama pun. Apa sah? Dia tengok India punya channel lah. Dari India punya. Ada 10 channel, 12 channel dia tengok sana juga. Saya cakap tengok lah, saya main channel. Apa mah tengok? Awak kan ada sebelah saya. Dulu, tengok. Sekarang tak langsung, tak ada tengok lah. Oh, siapa yang offer Datuk untuk program Cam Ni Cam Tu? Cam Ni Cam Tu first? Cam Ni Cam Tu yang dulu. Arwah kita punya kawan baik lah, Zul. Oh, Zul Said. Oh, okay. Masa itu dia AP ya. Dia beli makan lah, apalah inilah, skrip lah, apa. Dia telefon kita. Tapi nama bagi Pak Busu. Pak Busu bagi yang nama Ravi tu. Tak. Bagi peluang, bagi nombor saya. Tapi sebab saya dengan Pak Busu pernah kerja satu 13 episod. Oh iya ke? Nyonya, Baba Nyonya. Okay. Itulah dia surat nombor kan. Dia bagilah. Dulu mana ada handphone? Yalah. Rumah ya. Lepas tu pager lah. Pager kadang-kadang dia bunyi, kadang-kadang tak ada bunyi. Tapi tak dapat jugalah. Okey, pergi buatlah cam ini cam itu. Bos tengok, Afsham lah. Encik Afsham, dia tengok, bagus ni budak. Lepas tu, dulu RTM, Pimai. Okey. Tapi masa tu bukan Pimai lagi. Masa tu apa? Flat Ceriwangi, Kampung Ceriwangi. Oh, yang first sebelum Pimai-Pimai tu? 84 dia orang start sampai 94. RTM sudah habis kontrak, TV 3 pula beli program tu kan lama, Pimai-Pimai. Masa itulah saya sama Cami Amoy, Lucy Maksul. Masa tu Lucy pun dah kahwin dah. Dah kahwin dah lah. Tahu. Masa tu kita tengok memang Satya memang selalu berhimpit dengan Lucy je. Lepas tu kita tengok yang lain pun semua cuba nak rapat dengan Lucy sebab Lucy pun masa tu. Lepas itu kita buat program kan. Baca skrip itu dia. Kuah sardin ada, kuah sambal ada, kuah dal ada, kuah kari ayam baca. Masuk dalam studio macam ada lah ramai orang penonton. Patut itu cerita, saya Pak Uda dengan Pak Busu tengah cerita. Dia orang patut macam cakap, pasal pantun lah. Dia cakap, saya boleh pantun dua keras lah. Wah, lepas tu saya masuk, ni Pak Busu, Pak Uda, saya pun boleh pantun dua karat. Pak Busu lu tahulah, dia experience. Pak, ni, tapi ini karat dengan karat lain. Karat itu macam karat lain. Saya cakap, sekarang sudah tukar lah. Itu dapat tagline? Tagline lah, penonton gelar, ni dia. Apa tu? Takut lah. Apa sahaja? Sudah casul.
Karat cuma keluar sana. Habis program ini, Afsyam mari. Dia tanya, hai, mari sini. Tadi lu apa cakap orang gelang? Saya cakap surat tukar kan? Maintain. Dari situ, okay, tagline saya surat tukar kan? Apa-apa skrip semua saya tukar lah. Saya aja ini Amoy. Amoy, mari kita pergi tengok Ponggong. Hah? Ponggong. Cuma jangan terkejut. Yalah ada kampungnya orang ramai tengok kita makan jagung. Panggung. Oh, surat tukar lah. Itu macamlah dia orang jual beli 36 tahun maintain surat tukar kan. Okey. Tapi lah pas sudah jadi artis pula tukar lagi. Memang surat tukar lah. Satya surat tukar baby face. Yalah. Sebab kan Satya sudah 4 dekad lah. Dekad pertama dengan arwah Ajizata. Adalah yang lama-lama ya, itu dekad satu. Dekad dua pula Pimai. Dekad tiga senario, tolong senario lah. Dekad empat Mega Raja Lawa. Habis budak Mega Raja Lawa, uncle umur berapa? Masa itu sudah 50 dah. 50 lah, tak nampak tua lah. Yalah, memang sebab selalu dai mana nampak tua. Memang pun tak ada kodot pun. Yalah. Tapi kita tengok orang tengok memang dah dapat tokoh seni lawak. Memang tempat Datuk ni memang sebagai juri lah. Kita tengok dekat Maharaja Lawak pun Datuk ada jadi juri. Ya, memang pun. Jadi juri. Juri program 5-6. Lepas tu adalah banyak program jadi juri lah. Sebab surat tua kan. Saya nak tanya juga Datuk lah. Macam Datuk tengok sekarang ni, pelawak-pelawak sekarang dengan pelawak-pelawak dulu, apa beza dia? Dulu macam kita. Macam kita jumpa macam Abang Ajizata kan. Kita pergi salam dulu. Okay. Ambil berkat. Cakap dengan dia dulu. Kita resel. Macam itu. Sekarang yang budak tak ada. Sekarang budak masuk. Driver ikut belakang. PA mari. Lagi satu orang mari, 4-5 orang mari, dia orang duduk cerita action, ada mari antam saja. Nasib baik kita ada pengalaman sikit, kita lalu lah. Dia tak ada, bukan apa. Tak nak rasa lah. Tamu rasa, lagi tamu respect lah. Mari lakon lah, itu sajalah. Tak ada mari salam ke apa, kata tak ada. Dulu lain. Macam call time saya tengok, kebanyakan artis-artis lama ni kita tengok, dia orang memang jaga gila lah. Jaga. Kalau janji, tu saya tahu. Kalau janji macam saya tadi, saya minta maaf lah, Datuk. Saya lambat sikit tadi. Tapi ada problem kereta kan? Yalah, takut juga nanti. Kawalah sikit. Kereta kan? Kereta ada problem kan? Injin kan? Datuk bawa kan? Angkat balik, pasang. Memang pun. Tapi tak apalah. Tapi memang tak ada apa-apa pun. Duduk rumah saja kan? Pasal ni baru habis PKP 4 bulan. Yelah, nak tanya juga tu macam PKP dulu kan. PKP 4 bulan, kebanyakan artis dia memang hadapi masalah lah. Sebab tak boleh buat show. Memang pun. Shooting pun tak boleh. Tak boleh. Datuk buat apa? Meniaga ke apa? Meniaga apa? Apa? Tidur rumah lah. Habis bini tak marah? Mana marah apa? No? Bini macam keluar lah. Ha. Okey lah, saya keluar. Polis, blok, lu keluar. Keluar pergi, masuk rumah, itu sajalah 4 bulan. Okay. Sekarang ni kita tengok dah macam kebanyakan artis dah boleh masuk balik set, boleh berlakon walaupun tak ramai, ada juga show sikit. Datuk ada offer juga, dia orang panggil. Tapi Datuk pula, 4 bulan memang tak ada apa-apa. Yalah, 4 bulan tak ada. Tak ada, baru buat ni bulan 7 kan. Baru dapat job lah. Baru tapi dapat job pun bukan dapat cash, cuma sign sajalah. Mungkin lambat laun dia akan masuk lah. Yang ada sikit uang, saya sudah 57 kan, ada lagi pikir. Betul. Makan sikit. Dan rumah sudah lepas, kereta sudah lepas. Yang bayar api air saja, itu pun gemon banyak bagus. Betul. Dia bagi laluan lah. Bolehlah. Tapi jadi artis bukan apa. Tapi banyak job masa itu, saya jadi itu hotel members dia. Oh ya? Banyak. Dulu. Dululah. Tak, sekarang pun ada. Dulu pun saya dekat Angkasa, Angkasa Hotel. Kan 5 hotel kan. Saya jadi ambassador sana. Lepas itu saya jadi Puteri Penpek. Sana saya jadi ambassador. Lepas itu pergi balik Glory Beach Resort dekat Port Dickson. Jadi ambassador 2 tahun. Lepas itu balik lagi ke Penpek lah. Sekarang mungkin ni PKP sudah habis. Saya punya kontrak sudah habis sini. Mungkin tak tahu lah mana satu hotel panggil lah. Itu bukan apa.
Itu kadang-kadang dia orang buat sendiri punya program kita jadi host. Okay. Tapi apa-apa program mari dia orang telefon kita. Okay. Kita ada kita main MC, kita ada kita main comedy. Pernah ikut kan? Ya, ya, saya pernah, saya pernah. Okey, ha, macam saya sini nak cerita dekat semua orang. Orang yang bertanggungjawab untuk bawa saya dalam industri ni, Satya. Sebab apa, Datuk ingat lagi tak? Masa saya buat host dekat Penang lah. Dekat Penang. Tapi sebelum itu surat masa Raja Lawak. Ya, 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 ya. Ha, masa... Tapi saya tengok lu MC bagus lah kan. MC, okey. Ini boleh pakai lah. Ya. Saya pakai lu lah. Dan masa tu saya masih lagi dekat Kedah. Bila ada show, saya akan sampai dekat Jalan Duta, dekat Shell tu. Datuk akan ambil saya dekat Shell, Jalan Duta. Pergi ambil show, hantar naik terus balik. Hantar balik Kedah. Macam lepas itulah. Lepas tu next week balik lagi. Masa tu banyak show kan? Banyak show masa tu. Dan pertama sekali bila Datuk bawa saya ingat lagi. Datuk bawa saya show India. Pago. Deepavali. Masa tu memang saya pun rasa, kenapa show India? Tapi masa tu Datuk pun tak tahu saya boleh cakap India kan? Tahu. Oh, Datuk tahu? Tahu. Asyik. Cikit tahu lah. Boleh cari makan. Tapi jadi ya, tu show jadi. Jadi. Buatnya sampai sekarang kalau ada show, Datuk masih lagi bawa saya dan juga ada kawan-kawan yang lain. Kalau awak tak boleh kan, baru ni pacu lah. Iyalah. Pacu. Raja Lawak kan. Itulah orang cakap, kalau tak ada orang lama, tak adalah orang baru. Saya sendiri ambil kesempatan ni nak ucap terima kasih banyak Datuk. Datuk banyak bagi peluang kat saya masa tu. Itu dulu. Sekarang tak ada. Sekarang tak bagi kah? Tak ada. Apa sebab? Dulu kita recommend hari ni saya punya kawan. Mari. Sekarang tak ada. Dia ada program tentu. Okey, 500 ribu, 300 ribu, 100 ribu. Dia orang masuk, menang, bang! Dia. Betul. Sekarang soal lain lah. Dulu lain, sekarang lain. Betul. Sekarang banyak channel lah macam. Macam dulu stesen-stesen TV, dia ambil memang bergantung pada kita punya bakat, Datuk. Betul kan? Memang. Tapi sekarang ni, saya tengok kebanyakannya dia ambil itu berdasarkan populariti. Memang. Macam kita tengok kita punya Instagram tu kalau kata banyak, baru dia panggil. Kadang-kadang watak tu macam tak kena dengan dia. Datuk rasa macam mana tu? Okey, itu main senang saja. Populariti tu wang. Populariti cakap saja. Yang penting uang. Uang tak ada masuk, dia tak ada. Kalau dia ada, dia panggil lagi. Dia ada, dia panggil lagi. Kalau tak ada, satu kali sajalah. Populariti itu uang. Uang? Itu penting YouTube kan. Buat program. Kalau orang tengok. Kalau katakanlah kita dua orang, tolong tengok YouTube. Selagi boleh kayu. Kalau kita dapat banyak, dapatlah uang betul. Sikit. Betul. Ramai orang tengok, dapatlah sikit uang. Pasal sekarang PKP kan. Tak ada kerja. Okey, cakaplah ni macam. Ya, betul. Datuk, kita nak tanya jugalah. Sepanjang Datuk, kerjaya Datuk sebagai seorang pelakon komedi apa semua tu, Datuk pernah dapat anugerah apa-apa tak? Anugerah itu memanglah. Yang dulu itu bercarian punya anugerah. 6 tahun dapat. Lepas tu India punya banyak dapatlah. Yang last itu toko seni lawak lah. Oh, toko seni lawak? Nombor 18. Surah 18 anugerah surah dah. 18 anugerah dah. Maknanya memang tak boleh dinafikan lah. Boleh tak boleh. Orang bagi kita ambil sajalah. Okey, kita tengok Datuk memang dah jadi pelakon. Dah jadi penyanyi pun ada lagu. Penyanyi. Dahsyat aku ni. Dahsyat. Apa yang dahsyat lah? Saya kalau nyanyi dalam bahasa Tamil, orang memang pelik lah. Orang India nyanyi lagu. Lagu Cina ikut pergi Lucy. Lagu Cina boleh nyanyi? Lagu Cina. Dekat China. Dekat China? Tapi... Dapat nombor berapa masa tu? Nombor 3. Nombor 3 dekat China nyanyi? Saya plan dapat nombor 1 tapi dapat nombor 3. Ui, kira dahsyat lah. Nombor 3 lagu Cina dekat China dapat? Tapi dahsyat dapat. Yang pergi 3 orang saja. Kalau 10 orang, 10 lah. Kalau 1-1, kalau 1,000, 1,000 lah. Itu yang pelik lah. Habis saya putus asa tak mau nyanyi, saya balik. Lagu apa yang nyanyi masa kat China tu? Itu. Kong si kong si kong si ni ya. Kong si kong si kong si ni ya. Alah, itu lagu budak ni. Kindergarten pun boleh nyanyi. Turun. Lah. Tapi lepas tu kan kecil hati lah. Nyanyi lagu bahasa Tamil. Tapi lagu Tamil itu saya nyanyi dalam bahasa... Ada 3 bahasa. 7 bahasa. Saya ada tengok dekat YouTube juga. Datuk ada nyanyi lagu tu. Masa itu saya boleh direct lah. Saya boleh direct, saya nyanyi. Lepas tu misi kawan letak. Okey, kita shoot. Okey, shoot. Siapa mah? Cari director 8,000. Video clip 8,000. Tak apalah, saya buat sendirilah. 3 hari lah macam.
Okey. Kalau mana... pergi YouTube kan, tekan saja Mamma Mia. Mamma Mia. Mamma Mia. Okey, keluar gambar clown. Itu saya punya lagu lah. Okey, selain daripada menyanyi, berlakon komedi, pelakon apa semua tu, pernah mengarah tak? Puih, pengarah banyak tapi nama taruh-taruh. Oh ya. Nama yang ada kad itu FDM ya, letak dia punya nama pasal resume kan. Betul. Kita tolong dia orang pun mari kerja. Iyalah. Tapi letak dia orang punya nama lah, kita ajar dia orang macam mana ni cuma lah. Cegu. Betul. Mungkin in future Datuk tengok macam apa plan Datuk untuk berkembangkan lagi untuk industri ni ataupun untuk diri sendiri lah. Datuk rasa Datuk nak buat apa lagi? Dah mengarah, dah berlakon, dah menyanyi. Apa lagi yang Datuk nak dalam seni ni yang Datuk nak buat? Hiburan ni tak boleh berhenti. Sekali you sudah kena lampu itu kan, padam, memang tak boleh berhenti dia menyala. Itu nampak healthy lah. Kalau itu tak ada, sudah atas katil. Tapi bagus juga dalam hiburan luar negara kan. Banyak tempat pergi, cuma free. Yalah. Yang paling dekat Sabah, Sarawak. Lepas tu pergi Indonesia, Singapura, Thailand, Filipina, banyak USA yang country. Semua sudah pusing marilah macam. Mungkin Datuk ada, kita tak tahulah. Kita sebagai pelawak ni, kadang-kadang orang tengok macam kita ni, weh, tengok dia happy je, suka je kan. Tapi sebenarnya pelawak ni dia ada simpan satu benda yang dia tak nak tunjuk kat orang. Macam cerita Merah 6 Joker tu kan. Dia sedih pun dia tak nak cerita. Datuk ada tak macam tu? Dia punya cinta. Kita punya uang. Pas satu orang kerja, kena jaga family. Ini bulan punya macam lagi cakap apa? Kayu pagi, kayu makan pagi. Kais pagi, makan pagi. Kais petang. Makan petang. Saya kalau pagi kerja, kasih rumah. Malam kerja, kasih rumah. Entertainment kurang lah. Entertainment kurang. Kerja juga lah sampai sekarang lah. Memangnya tu Datuk masih pendam juga lah rasa macam sampai sekarang pun masih lagi tak ada betul-betul naik kaya. Tapi saya rasa Datuk pernah sampai tahap kegemilangan tu masa pimai-pimai tang tu memang di atas. Atas lagi. Man. Gemilang termilang apa lagi atas awan masuk dalam keluar sana banyak. Tapi itu mah sok-sok sajalah. Tapi kerja betul. Macam sekarang kita cakap kan, sekarang santai-santai lah. Kata ini ramai pengikut-pengikut YouTube. You punya pengikut ada kan? Ada. Ramai lah. Ada. Ini campur lagi ramai lah. Ramai. Okey lah. Ini program berapa jam? Ini program ni setengah jam je. Setengah jam saja? Setengah jam je. Okey. Berapa orang artis awal sudah interview? Sekarang saya interview awal lah. Saya ada interview empat orang. Empat orang. Termasuk saya kah? Termasuk. Saya nombor empat lah. Nombor empat. Tak mati tu. Tak mati. Kalau Cina cakap si, mati. Jangan. Saya tak mahu Datuk mati lagi. Tapi okeylah. Tapi nampak ceria tapi sakit ada dalam ada. Ada sakit. Ada sakit dalam. Kadang-kadang kaki kebas. Gialah. Kaki kebas pasal dulu ada operasi kaki main bola. Bola tu goalkeeper. Hebat tu. Masa itulah. Ada juga dalam. Tapi okeylah, masih boleh drive apa semua okey, mata rabun dekat jauh okey lagi. Macam kita nampak kita main kameramen pun dia pun handsome juga. Baik. Adik pun cantik. Boleh nampak. Terhalnya. Okey, mungkin peminat-peminat Datuk ni ada yang nak tahu satu benda daripada Datuk, apa yang Datuk ada dia orang tak tahu. Kalau saya cakap betul main nanti saya main bini alam saya dari rumah tau. Apa pasal? Ini pasal kahwin lah. Mak kahwin lagi satu. Tak sempat. Ada lagi mau? Mau juga. Tapi tak boleh pasal orang India kan. Biasa register satu saja. Yalah. Awak orang tak apa. Empat boleh. Boleh lagi ya? Mana? Boleh lagi ya? Tak mau lah. Sudah tua lah. Sekarang cuma adik, cuma tengah uncle. Amdam. Ada dulu panggil abang. Sekarang panggil uncle. Okeylah. Lagi sekian dipanggil gal. Atau. Lagi sekian. Orang tua tak guna. Tak nak gunanya. Orang tua apa. Tak ada lagi juga. Okeylah. Macam itu sajalah industri kan. Tapi kalau boleh saya nak bagi tahu untuk budak-budak baru. Yang pelakon. Kalau boleh, respectlah orang tua. Betul. Respectlah orang tua. Kalau sudah jumpa, jangan pentingkan diri sendiri. Kita lepas itu pergi salam dengan orang, ambil berkat dengan orang. Dia cakap, okey, awak boleh. Cuma cakap lah.
Okey Datuk, saya saya memang meminati pelakon-pelakon tamil macam Datuk lah yang boleh berbahasa Melayu dan diterima daripada orang-orang pelakon-pelakon Melayu lah. Kalau dulu kita tengok kita ada Ayapan. Oh, tu orang lama lah orang tu. Lama. Kita ada Param. Memang memang. Lepas tu yang mendiang Acapan. Baru-barulah. Baru-baru. Dan juga sekarang ni kita ada Satya lah. Satya. Dan sekarang ni saya tak nampak seorang pun pelapis untuk pelakon yang berbangsa India yang menyinari kita punya industri selain daripada Datuk. Oh, okey, macam ini. Kita bukan tamu kasih. Kita dah bawa pergi orang India. Tapi sekarang punya drama orang nak cepat. Dia tak boleh lambat. Kalau orang baru kan, mungkin depan kamera boleh cakap. Tapi macam pergi macam Puduraya sana ramai orang kan. Dia mau one take, two take. Lebih satu, dua saja. Kadang-kadang orang cakap panic. Action! Ramai orang tengok dia, dia tak nak tengok director, dia kalang kapur, dia tak boleh. Dia kena belajar betul-betul. Dia kena pergi workshop dulu. So Datuk tengok macam sekarang ni pelakon-pelakon India memang Datuk tak ada nampak seorang pun yang boleh masuk dalam industri untuk Melayu channel ni. Ada. Tapi sekarang main drama kan bukan macam dulu. Dulu kan macam kalau buat Pimai 20 tahun. Ya. Macam senario dia 10 tahun. Dia kan channel besar kan. Betul. Dia akan hari-hari ini minggu tak tengok, next week sudah tengok. Tapi sekarang satu drama satu kali saja keluar. Susah menangkap. Lagipun itu pelakon semua yang pelakon India punya. Dia ada masing-masing, dia ada karakter dalam India punya. Biasa dia orang lakon. Tak dapat sini lah. Kalau tak dapat, terpaksa lah saya. Last call saya lah tu. Okey, sebelum kita menutup tirai Selagi Boleh Kayu ni Datuk, mungkin Datuk ada kata-kata semangat, kata-kata inspirasi untuk peminat-peminat Datuk. Peminat-peminat Datuk yang memang selama ni memang tunggu Datuk kan, daripada peminat-peminat semua rindu Datuk. Oh, rindu ah. Mereka rindu. Ada bagi tahu. Memanglah kita bagi tahu. Dia orang memang rindu lawak-lawak jenaka yang Datuk bagi dulu apa macam-macam saya sendiri kan. Memang besar dengan benda-benda komedi-komedi Datuk kan. Okey, untuk peminat-peminat saya majalah sukan untuk negara. Apa? Sukan. Lu panggil saya cakap, saya main peminan, saya cakap lah. Takkan suruh dia orang sukan saja. Oh, macam apa saya industri lah. Industri. Okey. Untuk peminat Satya dengan Caca sekali. Caca punya nama Caca di Bos. Satya AKB Babyface. Okey, macam inilah. Kalau boleh, tentulah semua movie. Pasal kan free kan, YouTube free kan. Tekan saja, pam. Selagi Boleh Kayu bersama Satya dengan Caca. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada semua yang menonton program Selagi Boleh Kayu ni. Dan juga, okey, ini kita punya merchandise untuk Selagi Boleh Kayu. Kalau anda inginkan topi Selagi Boleh Kayu ni, harga dia RM30 sahaja. Boleh letak komen dekat kita punya program Selagi Boleh Kayu ni, ataupun boleh contact kita punya ni hashtag TV Malaysia ataupun link dekat bawah ni. Saya boleh pecah satu rahsia. Apa dia? Ini topi bukan satu tempat pakai. Ya. Dua kali boleh pakai. Dua size. Boleh pula. Sana biru, sini. Dan macam ni juga. Okey. Ni biru, ni putih. Dia kalau 30 tak ada mahal lah tu. Boleh lah kan. Dia tahu ni program. Okay. Sebenarnya dia orang beli topi ni juga tu. Saya bagi tahu sebab sikit kita menyumbang juga kepada pelakon-pelakon yang kita bawa untuk masuk dalam ni kan. Selain daripada duit subscriber kita ni, kita ada bagi sikit token. Dan juga ini pun kita cari juga untuk ni. Ya, bagus jugalah. Kadang-kadang ada orang tolong anak yatim, orang tua. Sekarang kita tolong. Kalau kita tak tolong, siapa mahu tolong? Kan? Jadi Datuk boleh bagi tahu kat dia orang suruh subscribe kita punya channel. Subscribe. Kita punya channel. Hashtag TV. Hashtag TV. Subscribe channel kita Hashtag TV. Betul lah. Biasalah tu, biasa. Sudah tukar. Sudah tukar lah sekarang. Jadi jangan lupa kepada anda semua, terima kasih yang menonton untuk program Selagi Boleh Kayu. Dan jangan lupa juga kepada anda semua, subscribe kita punya channel iaitu Hashtag TV Malaysia. Terima kasih. Jumpa lagi di next episode. Bye. Good morning, good afternoon, good night. Bagi pantun sikit. Pantun sikit.
dalam kepala ada kutu. Mari kita minum kopi satu. Datuk memang tak suka mancing? Saya memang tak suka. Well. Saya bawa kereta saja. Oh, bawa anak saja lah. Anak-anak jalan-jalan. Nah, lepas itu saya pun boring. Saya pun belilah satu pancing. Dapat satu dah gila. Jangan cakap ni kolam pancing. Ni laut pun masuk sekarang. Eh, kalau Datuk pilot, jom ikut saya nanti. Saya pergi dekat ni apa Sedeli kat Johor. Berapa duit? Boleh tahan ke? Boleh, boleh. Bot. Ya, nak pulau no problem ya. Tapi berapa bayaran? Alah, murah aje, tak sampai 300. Kita pergi sekali kan, satu kereta. Satu malam eh? Ah, satu malam. Oh, satu malam boleh lah. Tapi boleh. Awak kena bagi tahu awal sekilah. Ustaz, takut syuting. Tak ke syuting lah. Yalah. Tapi saya pun ada projek untuk you. Apa dia? Ini ada ngebuat satu telemovie lah. Cerita hantu ya. Berlakon sikit namanya. Boleh. Ya? Tapi itu jangkut macam. Kena buang lah. Saya inspektor komedi ke? Tak, memang awak serius. Tapi cakap serius. Tapi awak tahulah, saya cakap bahasa Tamil dengan awak. Okey. Awak ingat apa? Saya ingat apa orang India kah? Saya bukan boleh, macam India, tapi saya orang Melayu tau. Buat nak cakap India kalah. Dei, ni ingat pergi. Dei, tak boleh lah. Kau cara hormat lah tu. Aneh, ni ingat pergi. Itu pun tak boleh. Itu sudah banyak low lah. Itu macam mana? Itu cakap ni. Ini percana. Ini percana? Ini percana. Soleh. Soleh. Padai apa? Padai apa? Nauri tarusuna. Nuru tarusuna madri. Pah. Juga, boleh lah, dapat duit, cantik lah. Okay. Ini sekarang kita apa? Pergi mancing, ambil pancing. Pancing apa? Makan dulu, minum dulu. Okay. Bang, jom.